jumlah hero pool yang kat sini. Adakah dengan menggunakan hero banyak, kita boleh klasifikan sebagai dia pemain yang versatile? Ataupun the reason kenapa pemain ini tak menggunakan hero yang banyak sebab aku cakap jangan guna hero ni? Bergantung ke win rate. Sebab kadang-kadang, kalau guna, kalau hero pun besar pun, tapi kalau hero yang digunakan tu tak boleh nak counter enemy punya hero, sama juga. Tak ada perbezaan yang jauh pun. Walaupun hakikatnya coach kata pakai je hero yang sama. Faham, faham. Dan di mana mengikuti situasi juga, kadang-kadang dah di counter. Tetapi disebabkan pemain tersebut memangnya dah khatam, dah master dah hero tersebut. Sehingga walaupun di counter, dia yang boleh counter balik dengan pelaksanaan gameplay beliau tersendiri. Kita kena ingat balik coach pada Ripo. Bergantung kepada pilotnya. Yes. Tapi sekarang ini, untuk game ketiga, bergantung kepada draft yang baru saja dimulakan. Homeboy sebagai first pick, RSG Malaysia sebagai second pick. Yuzong bersama dengan Loi telah pun di-ban keluar oleh pasukan Homeboys. Manakala untuk RSG, Joy bersama dengan Nolan. Alright, for the record, kita dapat saksikan mana-mana pasukan yang daya mendapatkan kemenangan 2-0. Pada hari ini, game ketiga mereka tertewas. Dan adakah pasukan RGMY akan melakukan perkara tersebut? Dan apa yang kita boleh katakan, interview dengan guest daripada Rose tadi, di tiga ramalan ke salah? Ramalan, ya, itu ada sebab kenapa dipanggil ramalan. Ya, ada sebab kenapa dipanggil ramalan. Dan sekarang ini, Homeboy itu saja mengambil Fredwin sebagai first pick, membenarkan RSG untuk memilih mungkin goal laner mereka terlebih dahulu. Moskov. Boleh saja mengambil Moskov, boleh saja mengambil Nathan, bebas menjadi pilihan mereka. Oh, Ani. Wah, ini pemain Singapura, girik sih. Alright. Sekarang ni mereka boleh dapatkan bak kata Karakuri, Moskov ataupun Nathan. Moskov. Valentina? Moskov. Oh ya, oh. Novaria. Combo ni. Combo Moskov dan juga Novaria. Okay. Sekarang ini sikit sebanyak fun fact untuk pasukan RSG di mana RSG telah pun dihantar di low bracket oleh Homeboys dalam MPL Malaysia musim yang ke-13. Adakah ini pembalasan dendam? Musim yang ke-13 eh? Maksudnya kat regular season, kira macam last game diorang tu kalah disebabkan Homeboys, faham tak? Last, okay. Maksudnya last game diorang tu nak pergi ke apa bracket sepatutnya point tu boleh dapat tapi sebab Homeboys kalahkan diorang. Oh, okay. Okay. Kalau macam tu dari segi dia punya perspektif, yes betul. Balas anda balik. Ya, yeah. Kalau pada musim lepas, tak apalah. Kita, mungkin kita pergi kepada apa yang kata kau liris lah. Okay, sekarang sebab wanita saya, kan selalu betul. Saya nak tarik balik fokus di mana Moskov tarik dan juga Novaria. Di mana banyak yang terlupa, antara yang menakutkan tentang Novaria adalah Astral Echo beliau, hitbox dibesarkan. Yes. Dan bukan sahaja hitbox untuk Spear Destruction tetapi hitbox untuk combo-combo yang berbeza. Contoh sekarang ni kalau RSG nak bawa masuk Edith pun, onward dengan Earth Shatter beliau mempunyai hitbox yang lebih besar juga. Dan ya, saya suka apa yang dikatakan oleh Karakuri. Dan satu lagi yang mengerikan tentang Novaria ni, dia guna kali Izanami MVP untuk game yang pertama. Terutamanya apabila Homeboys menunjukkan Fedrin dan juga Trisla. Siapa yang akan ditugaskan untuk mencari Izanami ini? Pastinya akan diberikan kepada... Oh, sempat dah tunjukkan Trisla. Ini akan jadi satu tugas yang besar. Apa yang dia cuba lakukan? Lancelot, eh? Dia tunjuk macam pedang. Saya rasa Lancelot daripada nak gaya dia lah. Sekarang ni untuk RSGMY, game yang pertama, mereka bawakan Novaria, bawakan Edith menang. Jadi adakah game ketiga ramalanku akan benar belaka? Depends sebab kata Zarul Umbrella. Alright, kita memberikan fokus kita kepada Banning. Yang kedua ini bukan Banning Fish yang terakhir. Pasukan RCMY mengeluarkan Farsa bagus antara high ground yang terbaik, bukan saja untuk pergi ke bahagian belakang dengan adanya Wings by Wings dan dengan adanya ability untuk clearkan minion dengan pantas. Mungkin itu tak nak dilihat oleh pasukan RCMY. Untuk pasukan Homeboys, saya rasa Valentina antara option yang terbaik untuk mereka menekan sebagai counter kepada pemilihan Novaria ini. Karakuri. Saya sangat setuju. Sekurang-kurangnya ada pembalasan daripada sudut Astral Echo. Kalau tidak memberikan fokus kepada
IMU di mana boleh juga memberikan sikit sebanyak fokus kepada Vexana terutamanya untuk melakukan burst damage dan mengganggu sikit sebanyak pergerakan ISG di bahagian hadapan. Itu juga melainkan kalau pasukan Homeboy sekali lagi mereka ingin mengambil Cho yang boleh memberikan fokus kepada Novaria. Homeboy boleh negan kalau mereka inginkan, cuma pasukan RNZ kalau mereka nak ban keluar juga tak jadi masalah yang besar. Atau mereka masih lagi memberikan fokus kepada jadi mereka memilih untuk mengeluarkan Cho. Ya, yeah, sebab sekarang ni soalan kita tadi, siapa yang akan mencari Izanami di bahagian backline? Di mana jungler dah tak boleh, EXP laner juga tak boleh, jadi tugasan akan diberikan kepada kepada Roma. Jadi Roma antara yang mampu untuk melakukan tangkapan di bahagian belakang adalah Chao. Yes, dan kalau mereka nak menggunakan gajah sekalipun, it's a surprise, tapi banyak effort, banyak skill terpaksa dibazirkan just untuk dapatkan Izanami. Jadi saya tak merasakan gajah akan jadi satu pilihan yang baik. Oh, ini akan jadi satu tough decision daripada Nobody dan juga Pups. Saya juga memang nampak tough decision sebab banning yang terakhir juga mereka memilih untuk ban Roger. Sepertinya mereka menjangkakan Roger menjangka. Tapi damage bersama dengan damage Kurang sesuai. Tapi ya, Akai sekarang ini adalah pilihan yang jauh lebih tepat lagi untuk pasukan RSG dengan adanya heavy spin. Adanya front line yang kebal, adanya sisi yang kuat daripada Homeboy, tapi segalanya ditidakkan dengan pengambilan Akai ini. Dan juga hitbox yang dibesarkan akan memberi kesan yang besar kepada heavy dance tersebut, heavy spin tersebut kan, Karkuri? Yes, memangnya. Tapi Valentina. Valentina option yang terbaik. Itu yang saya mengatakan sekarang ni. Valentina dengan adanya Akai menambahkan lebih banyak lagi percentage untuk pasukan Homeboys mendapatkan Valentina bersama-sama dengan Arnold dan juga Vexana. Saya rasa ya, Arnold ni mungkin pilihan yang baik untuk Vexana memberikan fokus kepada burst damage. Tapi kalau kita melihat kelima-lima ahli pasukan Homeboys penuh dengan CC. Jadi untuk RSG Malaysia, kalau EXP laner yang ingin dibawa masuk, tak ada pilihan yang lain bagi pendapat saya. Lapu-lapu adalah pilihan yang terbaik, mempunyai sikit sebanyak CC immunity untuk pergi kepada bahagian hadapan. Yes, itu mungkin akan dilakukan. Dan lagi boleh berikan fokus kepada Vexana dan juga boleh berikan fokus kepada Nathan walaupun dengan adanya entropy, at least mampu untuk mengekori shadow entropy tersebut. Selina. EDIF di bahagian EXP. Wow. Okay. Wow, combo Selina Novaria. Situasi yang sama untuk game yang pertama kalau tak silap saya, di mana EDIF yang digunakan oleh Ripo akan memberikan gangguan yang besar kepada hero yang mempunyai mobility yang perlahan. Di mana pada game pertama adalah Tamos, tetapi game kali ini adalah Terisla. Jadi sepat juga kena bermain dengan lebih berhati-hati lagi. Ya, jadi kedua pasukan telah pun melengkapkan mereka punya komposisi. Harus diingat, kalau RSG menang game ini, mereka akan berjumpa dengan SRG di final upper bracket. Tetapi Homeboys tak nak melihat perkara tersebut berlaku. Mereka cuba dapatkan kemenangan di game yang ketiga. Ya, kita pun tak nak lengahkan masa terlalu banyak. Kita akan bersiap sedia untuk masuk ke dalam Land of Dawn untuk saksikan perlawanan yang ketiga antara pasukan Homeboys berdentang dengan pasukan RSGMY. RSGMY mampu ataupun tidak mereka menyelamatkan kedudukan mereka pada kali ini, atau pasukan Homeboys akan menyamakan kedudukan. Ya, pasukan Homeboys akan bermain di bagian warna biru, sementara pasukan RSGMY akan bergerak daripada posisi warna merah. Kita akan saksikan Homeboys 5 tamparan yang hebat dalam 2 game yang pertama. Mampukah mereka bangkit? Itu yang akan menunjukkan mentaliti selaku pasukan juara. Drafting yang cukup menarik untuk pasukan RSG Malaysia disebabkan Homeboys mempunyai front line yang cukup kebal di bahagian hadapan, tetapi kemampuan untuk pergi kepada bahagian backline sedikit kurang. Jadi RSG Malaysia memilih untuk membawa masuk 2 hero yang mampu melakukan poking tanpa henti daripada kawasan belakang yang mungkin sikit sukar nak ditangkap, akan mula menjadi masalah yang besar apabila Storm, apabila Izanami mula mendapatkan damage. Ya, juga harus ingat Lolial di 2 game yang terakhir, 2 game yang pertama setelah tadi menunjukkan prestasi yang memberangsangkan. Jadi mereka kena mengambil kira juga kehebatan apabila pemain ini menggunakan hero Moskov. Berharapan
dengan hero yang digunakan oleh Nets iaitu Nathan. Ini yang kita bincangkan, di mana untuk Edith tak ada masalah untuk menghadapi hero yang sedikit perlahan daripada segi mobility, memberikan tekanan kepada Rippo di bahagian atas, dan di mana untuk bahagian tengah pula Chibi mula memberikan tekanan di bahagian jungle. Kalau kita lihat dari segi awal permainan sekarang ni, sememangnya kedua pasukan bergerak dengan nak kata terlalu pasif juga tidak, mencari segala resources yang mungkin mereka boleh dapatkan setakat ini. Sebab kalau Chibi cuba untuk melakukan sikit pergerakan yang agak agresif ke jungle pasukan RACMY, tapi kedudukan Venogo yang agak berbahaya, terpaksa menghasilkan heavy spin begitu saja semata-mata untuk menjarakkan kedudukan. Ya, dikala dengan adanya tentera pertama tanpa muncul, bijak dilakukan oleh pasukan Nombos untuk memaksa heavy spin digunakan pada peringkat awal. Jadi apa yang kita boleh katakan, satu serangan yang baik. Oh, di bahagian atas sebab nyawa cukup rendah, sebab hilang. First blood diberikan kepada Venogo kali ini. Namun begitu untuk pasukan RACMY, mereka akan berikan paksaan ataupun tidak untuk merampas turtle ini daripada pasukan Homeboys. Adakah kill itu harus diberikan kepada Izanami? Saya rasa ya, sebab mempercepatkan lagi farm kepada beliau. Tapi tidak mengapa, gerakan bijak daripada pasukan RG Malaysia. Mereka tahu tak ada heavy spin, mereka tak akan mungkin mendapatkan turtle ini dengan selesa. Jadi mengalihkan fokus mereka untuk mendapatkan first blood adalah satu perkara yang lebih berbaloi lagi dalam situasi tersebut. Ya, 300 gol akan diberikan bagi mana pasukan berjaya mendapatkan turtle. Tetapi kita dapat lihat sekarang ini pasukan RSGMY cuba untuk menutup kekurangan extra goal yang berjaya didapatkan oleh pasukan Homeboys. Dan sekarang kita dapat saksikan Homeboys cuba untuk bangkit. Apa yang cuba dilakukan oleh mereka di dalam dulu game yang telah pun berlangsung setelah tadi. Zon nampak mungkin akan mengalami sedikit kesukaran dengan serangan-serangan bertali arus daripada arah belakang ini. Ini yang kita katakan, poking jauh tanpa henti daripada RSG Malaysia. Kalau tak Star Shatter, Abyssal Arrow juga akan dilepaskan. Jadi Homeboys sentiasa kena mengelak ke sana ke sini. Ya, Abyssal Arrow sama-sama dengan Abyssal Trap. Itu antara duo skill yang boleh dikeluarkan oleh Storm. Lagi dengan adanya Astral Echo yang boleh dikeluarkan oleh Izanami, pastinya akan jadi satu gawan yang besar. Patut kena pula dengan Spear of Destruction. Tambahkan lagi derita daripada pasukan Homeboy sekiranya perkara tersebut berlaku. Which is, saya percaya mereka tak nak perkara tersebut berlaku. Mereka akan cuba lakukan sebaik. Final Slash. Alamak, Izanami mungkin akan dicari. Tapi Heavy Spin sempat lagi digunakan oleh Venogo. Cuba untuk menjalankan kedudukan yang ada. Walaupun Izanami sempat ditumbangkan, tetapi pasukan Homeboy setakat ini berjaya untuk mendapatkan kill, nyamakan kedudukan dan juga menstabilkan kedudukan mereka setakat ini. Serangan hendap yang bijak daripada pasukan Homeboy disebabkan dengan kekuatan front line mereka. Fasa early game adalah fasa mereka bersinar dan ini yang sepatutnya berlaku. Tapi sekarang ini, Astraiko telah pun dibuka, terpaksa menghalau Homeboy kembali pulang daripada kawasan jungle RSG Malaysia. Oh, agak berbahaya sebenarnya sekarang ni. Sebab pasukan RSGMY nak tak nak, mereka juga perlu berhati-hati dengan kedudukan sekarang. Tapi dalam yang kedua yang akan dijadikan sebagai cagaran, Storm cuba untuk masuk ke hadapan mencari kedudukan zone, tapi juga perlu berhati-hati menunggu player pada pasukan RSGMY yang lain untuk tiba tempat kejadian. Betul, mampu ataupun tidak, mereka kunci Chibi masuk ke hadapan. Tapi tengokkan bagaimana kedudukan pada kali ini. Flicker dah tak ada Rippo, cuba untuk melarikan dia pada kawasan pasukan Homeboy. Tapi Rippo ditumbang kali Odil. Venogo ada heavy speed, mencari Nets. Nets mampu untuk menjaga dia ataupun tidak. Tapi Nets dikukurkan oleh Venogo pula. Tapi dua player bukan akan dicari. Venogo ditumbang kali sempat. Kali ini itu pasukan Homeboys, mereka akan memberikan fokus untuk mendapatkan turtle yang kedua. RSGMY agak sukar untuk pergerakan pada kali ini untuk mencari ruang melakukan curian turtle yang kedua. Ya, kini lebih baik apa dilakukan oleh pasukan Homeboys. Mereka berjaya untuk dapatkan dua orang pemain sekaligus mereka berjaya untuk mendapatkan turtle. Tetapi di bahagian atas, diversion sedikit semangat dilakukan oleh pasukan RSG apabila meletakkan Lolios berada di bahagian atas untuk dapatkan turret yang pertama daripada pasukan Homeboys untuk dijatuhkan. Dua turtle menjadi milik pasukan Homeboys. Zon yang sangat rendah harus pulang, tak nak mengambil risiko adanya sempat yang mampu untuk menarik perhatian pemain-pemain daripada pasukan RCMY. 3K berbalas dua. Homeboys pada fasa awal game sedang mendahului daripada sudut ekonomi dan mereka perlu membesarkan lagi jarak di antara kedua pasukan daripada sudut ekonomi ini untuk memastikan RSG Malaysia dilambatkan lagi fasa mereka untuk mendapatkan power spike, dan Homeboys cuba untuk menutup game ini sepantas yang mungkin.
Itu yang perlu dilakukan oleh pasukan Homeboys. Mereka tak nak lagi cuba untuk lakukan kesilapan-kesilapan yang mampu untuk mengganggu keadaan mereka. Ripo sekarang diasak oleh tiga orang pemain. Oh, Ripo cuba untuk bertahan berhadapan dengan beberapa player. Tapi Ripo terlepas diri kegurkan oleh Udil. Tapi Fenoko cuba untuk masuk ke hadapan mencari Chibi. Tukar bagaimana kedudukan Chibi hilang di tengah Izanami. Satu berbalau satu. Fenoko dengan Davis ini. Menangkap kedudukan Zon. Udil cuba untuk berikan bantuan tetapi Zon ditumpah kali lalian pula. Dua berbalas satu. Masih lagi berada dalam keadaan seimbang untuk kedua pasukan. Bagaimana Binogo mampu untuk melakukan damage yang besar di kala sebentar tadi kita dapat saksikan basic attack yang dikeluarkan oleh Aurelius sepatutnya diberikan kill kepada pemain tersebut. Tapi Binogo yang masih lagi mampu untuk securekan kill terhadap pemain pasukan Homeboys. Mungkin luck kepada beliau. Nasib baik pada hari ini. Di mana kita juga perlu memberikan tanda hormat kepada Binogo menggunakan heavy spin dengan begitu baik. Berapa kali dah berjaya untuk menangkap alih-alih pasukan Homeboys dengan begitu efektif. Terutamanya apabila berjaya untuk menangkap net sebentar tadi. Ya, tapi pasukan Homeboys kalau mereka boleh perkemaskan sedikit bagaimana setup yang lakukan. Tapi Moskow daripada Lolel, it's the guard. Oh, damage sebenarnya besar sebenarnya dikeluarkan oleh Lolel sebentar tadi. Tapi final slash pada Zon mencari dua pemain pasukan RSGMY. Masih kepada yang akan tertenang. Binogo di bahagian belakang cuma untuk memaksa pasukan Homeboys. Tapi kedudukan pada kali ini adalah berada di turtle yang terakhir. Pasukan Homeboys nampaknya tiada sebarang masalah untuk mendapatkan turtle pada kali ini. Ya, mereka tahu bagaimanapun mereka mempunyai peluang untuk dapatkan turtle. Tapi zoning yang baik daripada pasukan Homeboys dengan positioning yang cukup baik. Sekarang ini dengan adanya Abyssal Arrow, heavy speed akan dilakukan. Oh, alamak, sempat. Boleh lari tak sempat. Jauh cukup rendah kali ini. Tapi ribar di tempat kalau deal. Pasukan Homeboys. Mereka kali ini bergerak dengan cukup agresif mencari mana-mana pemain pasukan RSGMY. Izanami membentangkan Asraiko cuma untuk mencari lokasi mana-mana pasukan Homeboys yang berhampiran. Tapi nampaknya terpaksa berundur. Sebaliknya berikan fokus kepada objektif permainan yang lain. Kalau tak silap saya sebentar tadi, heavy spin ada. Tetapi Venoko memilih untuk tidak menggunakannya. Dan itu yang telah pun mendenda Vipo apabila cuba untuk melakukan follow up memberikan bantuan. Saya masakan itu mungkin satu kesilapan yang perlu dilakukan oleh pasukan IG Malaysia kerana kesilapan itu akan digunakan oleh Homeboys untuk mempertambahkan lagi perbezaan gol di atas kedua-dua pasukan. Dan sekarang ini, lihat Homeboys begitu yakin, begitu agresif untuk meluaskan lagi kawalan map maker. Tetapi Lolis juga melakukan perkara yang sama di bahagian bawah sekarang ini. Fokus di bahagian atas. Memangnya menara tapi kali ini Chibi yang berada di bagian hadapan. Venoko cukup kat heavy speed tapi Venoko ditangkap oleh Chibi. Reaper berada bertentangan tapi Lolel tidak sampai. Udi ditumbangkan. Reaper juga dah tak ada. Mencari mangsa yang seterusnya. Lolel masih lagi cuba untuk melakukan sekali damage. Jangan ada Chibi bukan di Chibi yang cukup rendah hilang. Tak mungkin mereka pada Lolel pada kali ini. Pasukan RSGMY masih lagi mampu untuk menjaga kedudukan diri mereka sehingga minit yang ke-8. Ini kelebihan apabila menggunakan Moskow dengan menggunakan Spear of Destruction. Daripada arah bawah, berjaya untuk dapatkan inner tarik milik pasukan Homeboys. Terus muncul di bagian atas. Terus berjaya mendapatkan double kill kepada pemain ini. Setakat ini masih lagi belum berjaya dijatuhkan. Berjaya menyiapkan 3 item serangkaian ini. Ya, apabila berjaya untuk mendapatkan 3 kill, itu yang membenarkan beliau 1,500 kehadapan daripada sudut gol dan membenarkan item immunization yang lebih pantas lagi kalau nak dibandingkan dengan pasukan Homeboys. Ini juga antara sebab kenapa Lolel sekarang ini dah mula yakin untuk bermain dengan lebih agresif lagi. Jadi untuk pasukan Homeboys, setiap teamfight yang mereka nak mulakan, mereka kena beranggapan di mana Lolel akan datang dengan penggunaan Spear of Destruction. Ya, banyak setup yang boleh dilakukan oleh pasukan RGMY dengan poking daripada arah belakang dengan adanya Earth Shatter daripada Ripo. Pastinya akan memberikan kesan yang baik. Ah, satu combo cuba dilakukan. Gagal dilakukan oleh pasukan RZMY. Tapi sebenarnya itu mungkin salah satu cara untuk mereka zoning daripada untuk mendapatkan lot yang pertama ini. Ya, cuba untuk menghalau Chibi daripada kawasan lot tersebut adalah pilihan yang baik. Tapi kalau kita melihat untuk sekarang ini, di bahagian long lane juga perlu diberikan fokus oleh kedua-dua goal laner terutamanya. Damage dealt ranking sekarang ini masih lagi dipegang oleh Udil dengan adanya Infernal Guard daripada beliau. Burst damage yang tinggi tak boleh nak dipandang rendah. Pada semalam pelakon dibuktikan kenapa sepertinya mempunyai retribution sendiri. Nampaknya kedua pasukan kali ini akan berikan fokus untuk mendapatkan lot. Nampaknya tombak tersebut hanya lalu seperti tombak asmara, tidak berjaya untuk mendapatkan sesiapa. Pasukan RSGMY dan juga pasukan Homeboys mereka perlu bertenang. Cuba untuk mencari apa yang boleh didapatkan. Kenapa? Tumpah asmara. Perlu bertenang. Hati-hati ya, Snow. Tumpah asmara. Alright, kita akan berikan fokus kepada lot di bahagian atas. Sekarang ini telah pun dimulakan serangan daripada pasukan Homeboys. Ada dua pemain daripada pasukan RZMY. Gerak ada berdekatan. Terus saja Asraiko dilepaskan. Cuba mencari sempat. Oh, sempat. Dalam keadaan cukup berbahaya. Cuba dicari oleh Ripo pada kali. Tapi Ripo dijatuhkan oleh Dance. Venogo cuba untuk menjalankan kedudukan. Tapi Dance masukkan apa Venogo. Yawa cukup dah tapi masih lagi boleh bertahan menekan butang recall.
Tom cuba untuk mencari ruang. Daripada bertentangan juga Lolia tiba-tiba sampai dengan Rekodis Touchdown. Tapi Lolia mungkin akan ditumpahkan damage ke rendah Lolia. Masih lagi boleh bertahan tapi Lolia dicatakan oleh Sepan. Memberikan ruang untuk Jimmy mendapatkan lol pada kali ini Thomaskan Homeboys. Ya, serangan baik dilakukan oleh pasukan RZM Boy, tapi pasukan Homeboys berjaya untuk melakukan pertahanan. Berjaya untuk dapatkan lock. Sekarang memberikan fokus pada Vinogo. Terus saja menggunakan heavy spin. Mampu untuk dapatkan net. Isarami berjaya memberikan kill yang ketujuh kepada pasukan RZM Boy. Oh, tapi pasukan RZM Boy tidak habis. Sampai Udil boleh ditangkap. Tapi tidak Udil akan ditumpahkan. Stomp masukkan nama Udil. Dijatuhkan oleh Vinogo pula. Tetapi Jimmy sempat memakan Stomp. Masih lagi memaksa pertempuran yang berlaku. Jimmy masuk ke hadapan. Mencari lagi player yang mungkin ditumpahkan pada kali Ripo. Yang mencukur dari Ripo. Dia tangan sampai berkali ini. Vinogo cuba untuk bertahan tapi Zon mencari Vinogo. Vinogo ditumpahkan. Double kill untuk Zon pada minit yang ke-11. Saya cuma nak cakap yang Udil adalah mangsa yang tidak bersalah sebenarnya. Episode itu pergi ke arah kepada GP sebenarnya tapi dielakkan dan ianya memberikan target yang berbeza. Tapi sekarang ini dengan lot yang dimiliki oleh Homeboys, kalah daripada segi jumlah, pasukan RZM Malaysia mampu untuk melakukan pertahanan buat seketika waktu dengan lebih mudah lagi disebabkan Lolil setelah pun hidup semula. Ya, sebenarnya ada kesilapan yang dilakukan oleh pasukan RZM bila mereka memaksa untuk dapatkan tempat di bahagian bahagian atas tadi walaupun mereka perlu untuk melakukan pertahanan. Dan ini beri ruang yang baik kepada pasukan Homeboys untuk ambil kira segala possibility daripada pasukan RZM di pertahanan. Jaya mendapatkan target yang kelima daripada pasukan RZM. Selepas kita dah transisi daripada mid-game pergi kepada fasa late-game. Dan di mana kita juga nak melihat untuk Zon dan juga Sepat daripada set-up mereka. Terutamanya daripada Zon dengan final slash yang cantik untuk memecah belahkan formasi RZM Malaysia. Dan kalau berjaya untuk menangkap damage dealer backline RZM Malaysia, ianya adalah satu habuan yang cukup-cukup lumayan. Zon, Conceal cuba mencari mangsa tapi berjaya dielak oleh ahli-ahli pasukan RZM Malaysia buat seketika waktu ini. Sekali lagi kalau kita lihat untuk minit ke-13, sememangnya untuk pasukan RZM, mereka masih lagi berada dalam keadaan cukup tenang. Cuba untuk menjarakkan kedudukan mereka pada kali ini supaya tidak ditumbangkan oleh pasukan Homeboys. Manakala untuk pasukan Homeboys, pastinya menunggu ruang dan masa yang bersesuaian untuk menangkap mana-mana player pasukan RZM yang berkemungkinan akan offside tanpa mereka sedar. Ya, Holy Crystal telah pun disiapkan oleh Net sebentar tadi untuk menunjukkan lagi banyak option yang mampu dikeluarkan oleh pemain yang menggunakan Nathan ini. Perhatikan kedudukan pemain-pemain pasukan RZM yang rata-ratanya kesemuanya berada di bahagian kawasan mereka sendiri, menunjukkan bahagian pasukan Homeboys. Sekarang mereka dah pegang map. Ya, yeah, mereka berjaya untuk mendapatkan dominasi kawalan map. Tak ada masalah untuk mengecekkan ruang pergerakan RZM Malaysia. Cuma perlu bersiap sedia dengan poking daripada RZM Malaysia. Itu sahaja, terutamanya kepada Net dengan penggunaan spell flicker. Kalau Doktor terkena Abyssal Arrow, itu akan menjadi mangsa utama dan mungkin akan cepat dilenyapkan. Begitu juga kalau tertangkap dengan heavy spin, tak ada jawapan ataupun tak ada jalan keluar yang mudah untuk beliau meloloskan diri. Adakah dengan lot yang seterusnya ini mampu untuk berikan bantuan kepada pasukan Homeboys untuk berjalan ke dalam perkarangan base pasukan RZM lebih mudah? Sepat lagi melakukan zoning yang baik menghalang pasukan RZM daripada merapatkan kedudukan untuk mengganggu Chibi mendapatkan lot pada kali ini. Tapi lot telah pun direset. Selagi menunggu siapakah pemilik lot tersebut. Namun begitu untuk pasukan RZM menunggu masa. Pasukan Homeboys juga tidak ingin memaksa sebab itu pun saja mana-mana peluang yang ada pada kali ini. Ya, kita masih lagi tak melihat heavy spin dilakukan apabila mereka cuba untuk mendapatkan untuk objektif di mana perkara tersebut harus dilakukan. Lihatlah bagaimana poking daripada arah belakang berkali-kali dikeluarkan oleh pasukan RZM. Juga mereka perlu menanti titik beratkan sekiranya ada pelaku karya yang baik lakukan pasukan RZM. Sekarang ini berlaku pertempuran di bahagian bawah. Ya, agak bahaya sebenarnya Chibi. Hampir saja ditumbangkan. Vinogo cuba untuk masuk tapi Vinogo berjaya untuk melakukan lot pasukan RZM. Tapi Vinogo telah ditumbangkan. Zon dicari, Chibi juga tak ada. Sepat juga telah ditumbangkan pada kali ini. Pasukan RZM cuba untuk memaksa. Nets mampu ataupun tidak terbalikkan diri. Udil juga tinggal berdua saja kali ini. Mampu ataupun tidak mereka menanda segala damage yang akan dikeluarkan oleh pasukan RZM pada minit yang ke-15. Lot juga akan mula masuk di bahagian bawah. Okey, tidak mencukupi tetapi sekarang ini cuba untuk melakukan pertahanan. Udil bersama dengan Net, adakah mencukupi untuk melakukan pertahanan? Tiada minion wave. Masih lagi ruang bernafas. Namun itu hanya seketika disebabkan Lord telah pun tiba. Semakin mendebarkan, Lord telah pun masuk. Memberi salam untuk pasukan Homeboys mampu atau pun tidak. Crystal! Tapi Crystal yang akan diberikan tumpuan. Arantiebuan! Mendebarkan kemarin yang persen. 3 kosong ke atas pasukan Homeboys.
Dikala defending champion cuba untuk melakukan sesuatu, RSGMY terus mengukuhkan kedudukan, mendapatkan kemenangan 3-0. Terus saja meletakkan slot mereka di bahagian upper bracket. Inilah kejutan playoff yang kita nak saksikan. Lain pasukan yang kita harapkan 3-0, lain pasukan yang berjaya untuk mencapainya. Pasukan RSG membuktikan mereka sememangnya bersiap sedia untuk menghadapi playoff kali ya. Ini. Ayo kita bersama dengan Rose yang akan menemu Roma, barisan-barisan pemain RSGMY. 3-0, clean sweep untuk pasukan RSGMY securing the upper bracket finals match pada hari esok. Dan dorang akan jumpa Selangor Red Giants. First of all, congratulations guys. That was honestly a very unexpected 3-0. I memang terkejut. I lari daripada atas. First of all,